kayak gini. Kalau kalian penasaran, stay tune terus. Untuk base makeup, karena aku gak punya base makeup, aku pakai aja DD Cream Wardah set light nomor 1. Tap-tapin aja pakai tangan. Oke guys, jadi yang kedua di sini aku pakai shadow palette. Ini aku pakai dua ya shadownya. Nah, aku pakaiin warna hitam dulu ya guys. Diaplikasiinnya pakai tangan aja. Oke guys, tadi karena pakai tangan itu gak enak, jadi aku lanjut pakai kuas. Buat sedikit ngerapihin aja ya guys. Di sini aku pakai warna coklat buat nge-softin yang tadi warna hitamnya. Masih pakai kuas yang sama. Pakainnya dikit-dikit aja, tapi ngearsirnya itu harus benar-benar. Di sini di bagian atasnya aku kasih warna pink biasa sama blush on sama lipstick. Oke, untuk bagian tengahnya di sini aku kasih warna pink shimmer. Untuk bawahnya di sini aku kasih warna hitam sama warna violet. Di sini aku pakai eyeliner. Untuk alis aku tadi udah pakaiin satu dan aku mau lanjut yang ke sebelahnya. Jadi cara aku membuat alis adalah aku gambar sisi-sisinya dulu. Nah, kayak gitu. Kalau udah kayak gini, aku isi bagian tengahnya, rapiin sedikit. Buat ngerapihinnya, aku di sini kasih sisi-sisinya itu kayak BB cream. Buat agar kelihatan alis kita itu rapi gitu loh, say. Oke.
Untuk di sini aku pakai blush on pipa yang warna pink. Jadi guys, karena aku gak suka make up yang kayak matte gitu, jadi aku kasih glitter. Di sini aku pakai glitter kayak warna muka gitu, glitternya gak terlalu putih. Nah, aku kasih di bagian sisi kelopak mata aku. Nah, kayak gitu. Jujur ini kuas gak enak banget, tapi aku pengen coba gitu loh. Tapi menurut aku ini teksturnya tuh gak enak banget. Aku kurang suka. Tapi lumayan sih buat highlighter. Aku kasih bagian hidung, bagian bawah. Hidung juga di pas atas bibir ya, kayak gitu. Oke, ya, sorry banget itu aku pakai lipstick dan sayang banget gak kesimpan ya, jadi aku skip. Pakainya biasa aja ya, kayak pakai lipstick biasa. Di sini aku pakai lipstick Wardah nomor 15 dan aku di sini pakai Soplen, aku juga skip. And then guys, ini dia hasil akhirnya. Kalau kalian suka, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.